ternyata Soleh ini sudah tidak memiliki orang tua, dia tinggal sama kakeknya. Sama siapa? Kakekku di mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan kakek? Kira-kira di mana kakeknya? Meninggal. Kakeknya lagi di dalam. Kakeknya lagi di dalam. Oh, kakeknya datang. Oh, di mana cucuku ya? Oh, datang. Soleh, oh di mana ya? Oh di belakang ya. Oh Soleh di mana? Soleh, oh Soleh. Di mana Soleh? Oh di sana ya. Tepuk tangan. Oh, Soleh. Halo. Kamu lagi di mana? Di depan, Nek. Oh, iya ya. Oh, ini Soleh. Ah, kamu sudah sekolah apa belum? Sudah. Kelas berapa cucuku? Kelas 1. Kelas 1, ya Allah. Pintar sekali cucuku. Besok gede mau jadi apa? Polisi. Oh jadi polisi. Waduh, masya Allah, jadi polisi. Soleh, kamu suka bantu kakekmu apa tidak? Suka. Akhirnya si Soleh minta izin sama kakeknya. Kakek, aku mau membersihkan halaman. Membersihkan sampah. Oh iya, cucuku hati-hati ya. Akhirnya Soleh pergi ke depan untuk membersihkan halaman rumahnya. Berangkat. Yuk. Kamu jalan. Tutup. Oh iya sama. Diambil sama si Soleh. Wah, ini ada sampah plastik. Aku ambil dulu. Diambil sampahnya. Ini. Oh, ini ada sampah lagi pekan. Ya. Namanya siapa kamu? Iya, makasih ya, dia. Sudah bersih, Alandon? Iya. Alandon? Iya. Nah, halaman rumahku sudah bersih. Aku mau ke belakang dulu. Aku mau kasih makanan. Makanan ikan, karena kakekku menyerahkan banyak sekali. Akhirnya, sore ke belakang rumah. Ini ikan apa ya? Dikasih makan ikannya. Wah, ikan berumur. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ini ikan apa ya?
Ikan apa ini? Ikan. Hah? Helm. Oh, ikan helm. Dikasih bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kakeknya juga memelihara hewan apa ini ya? Oh, ini kucingnya, dikasih. Mana kucingnya? Ini kucingnya, masuk makanan ini. Dikasih makan. Sudah sore. Anak sore. Kalau semangat tepuk tangan. Sudah sore, ternyata si Soleh dipanggil kakeknya karena sudah sore. Sudah sore. Soleh. Waduh, waduh. Ini cucuku malah belum pulang-pulang, sudah sore. Di mana cucuku? Di mana Soleh? Di kolam. Hah? Cucuku kecemplung. Setelah selesai membantu kakeknya, kemudian Soleh pulang, pulang. Tung 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 tung. Masuk rumah mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Masuk rumah mengucap. Masuk kelas mengucap. Pintunya diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, cucuku pulang. Buka pintunya. Sekali cucuku. Kakek. Ada apa? Kakek, di mana sih orang tuaku? Oh? Di mana ayah dan bundaku, kakek? Oh, aku belum pernah ketemu ayah dan bundaku. Oh, cucuku. Orang tuaku sudah meninggal. Terus? Aku gak boleh ketemu ya, kakek? Tidak. Kamu ya sabar ya cucuku. Kamu sekarang tinggal sama kakek. Kamu harus rajin belajar ya. Iya kakek. Ingat Nabi Muhammad itu sudah ditinggal orang tuanya waktu kecil. Kamu juga harus seperti Nabi Muhammad yang semangat cucuku. Iya kakek. Aku mau semangat belajar. Sudah sore. Ayo kamu mau mandi dulu. Iya kakek. Aku mau mandi dulu. Akhirnya pergi ke kamar mandi. Tepuk tangan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Hah? Sini sini, coba. Oke. Sini. Kamu namanya siapa? Awa. Apa? Awa. Awa, iya. Awa. Ya Awa, yuk doa masuk kamar mandi bagaimana? Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Benar. Pintar. Ya Arwah, kasih hadiah. Oke. Halo. Masih mau? Masih mau? Masih. Pak, aku mau masuk kamar mandi. Setiap aku mau masuk kamar mandi harus baca doa supaya aku diingini sama Allah. Masuk kamar mandi. Buka pintunya. Masuk kamar mandi.
kemudian mah? Siapa yang rajin mandi sendiri? Kalau mandi pakainya sabun apa? Sabun cuci. Mandinya sabun mandi. Sudah bersih. Wah, aku sudah bersih. Aku mau sudah selesai mandi. Selesai mandi. Kemudian pakai handuk. Buka pintunya. Selesai mandi. Pakai baju. Sudah malam. Terdengar suara azan. Allahu Akbar. Ada siapa? Ya, tutup wajah. Kakek, sudah terdengar azan, kek. Lalu? Kita mau sholat berjamaah di masjid. Oh iya. Ayo kita berangkat. Kamu sudah wudu apa belum? Belum, kek. Aku mau wudu dulu. Sebelum sholat harus apa? Sebelum sholat harus apa? Wudu dulu. Sudah wudu. Pakai sarung. Selesai pakai sarung, kemudian berangkatlah ke masjid. Siapa yang rajin ke masjid? Siapa yang rajin ke masjid? Berangkat ke masjid. Aku mau doa keluar rumah dulu. Doa keluar rumah. Yuk semuanya doa keluar rumah. Bismillah. Sudah mau berangkat sholat dulu ya kan? Ayo kita berangkat terutama. Ternyata di jalan ketemu sama anak yang nggak suka ngaji, sekolahnya lagi MI, dia tinggal di rumah. Orang tuanya belum pulang. Namanya Plentis. Namanya siapa? Lebih baik main sama aku saja. Ternyata si Plentis ini gak suka sholat berjamaah. Tetap si Soleh berangkat sama kakeknya. Berangkat pagi. Semakin jauh rumah kita ke masjid, pahalanya semakin besar. Oh begitu ya, Kek? Iya. Jadi kalau perjalanan kamu ke masjid langkahnya semakin banyak, kamu pahalanya semakin banyak. Oh begitu ya, Kek? Ayo kita berangkat lagi. Ayo berangkat lagi. Kakek, aku belum sampai. Yang sabar, ayo kita berangkat lagi. Sudah sampai belum? Apa sampai? Sampai di masjid. Ternyata terdengar suara komat. Yuk, kelas yang kelas berapa? Dari kelas 1 sudah. Siapa yang bisa komat? Nah. Yuk, kelas. Ya, belakang yuk, belakang. Ya, keren. Nah, belakang. Yuk, yang keren bisa. Kelas 6. Ya, kelas 6 apa kita itu? Ya, sini aku. Ya. Ayo berani macam apa enggak? Yuk.
Ayo maju. Oh, yuk sekali bareng. Yuk bareng yuk sini. Kalau semangat tepuk tangan, kalau semangat duduk rapi. Kemudian terdengar suara tomat. Siapa namanya ini? Tapi kelas berapa? Kelas 6 ya. Pernah ada apa enggak? Belum pernah. Belum pernah ada? Di masjid belum pernah? Tapi bisa ada. Bisa apa enggak? Mantan. Pernah ada apa enggak ini? Abi pernah ada apa enggak? Tapi bisa ada. Nah, kenapa enggak ada? Kalau sudah bisa ada, ya dipraktekan di masjid supaya apa? Orang yang pahalanya banyak dalam sholat berjamaah adalah dia adalah seorang wazir dan dia adalah nanti ikut berjamaah. Pahalanya besar karena manggil orang yang mau sholat. Yuk, yuk, komat. Benar apa benar? Ya nanti habis ini ampun sudah diajar. Ya kan ya bu guru ya. Iya. Kalau sudah diajari sama bapak ibu guru bisa ada praktekan di masjid atau di musola. Oke? Ya. Bisa. Oh siapa nanti yang dia? Sekali lagi yang semua. Allahumma rabbana wa lailaha illallah 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 wa lailaha
di belakang kakeknya. Allahu Akbar. Soleh. Allahu Akbar. Niki sing ngomong apa jenenge? Amin. Nabil ya. Apin. Allahu Akbar. Nah, ini siapa ini namanya? Siapa ini? Namanya siapa ini? Mayan. Mayan itu sholat. Selesai sholat, kemudian dikir sudah sholat, kemudian mendoakan kedua orang tua. Yuk, doa untuk kedua orang tua. Bismillah. Allahumma ternyata kakek. Ada apa? Kakek. Kenapa? Sandalku hilang. Di mana sandalku? Pasti dicuri sama si pelintis ini. Gak boleh nuduh kayak gitu. Iya. Tadi dia kan gak sholat. Pasti ke masjid nyuri sandalku. Gak boleh. Gak boleh berprasangka buruk. Akhirnya sudah, ayo kita pulang saja. Tapi aku nggak pakai sandal. Sudah, nggak apa-apa.
yang penting kamu sudah sholat berjamaah. Pulang. Pulang. Ada suara kucing. Gimana suaranya kucing? Gimana suaranya kucing? Ternyata seekor kucing masuk di parit. Apa? Di mana? Parit. Parit, tahu nggak parit? Saluran air. Ditolongin apa enggak? Di saluran air ditolongin apa enggak? Wah, ada kucing yang tercebur. Aku tolongin, kakek, kasihan ini kucingnya. Coba kucingnya gimana suaranya? Kasihan sekali nih kucingnya. Oke sudah. Ditolongin. Berpahala apa enggak? Namanya kucing berpahala apa enggak? Kemudian pulang. Tuntung. Sampailah di rumah. Sampai di rumah ketok pintu. Masuk rumah ucapkan salam, buka pintunya. Nah, tata guru sama guru buka pintunya, tata bismillah. Tata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aku sudah selesai dari masjid, sudah masuk rumah. Tapi ada apa? Ayo kita berdoa. Oh iya cucuku, kamu sudah bisa baca Al-Quran apa belum? Sudah Teh, aku kan sekolahnya dari Imam Mahdi Advokat itu diajari doa. Doa apa? Doa supaya rumah kita dilindungi sama Allah dari bekas setan. Oh, apa itu suratnya? Surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayatul Kursi dan Anas. Oh, kamu sudah apa? Sudah Kakek. Yuk, baca doa surat Al-Ikhlas. Kamu lupa enggak? Apa namanya? Yuk, surat Al-Ikhlas dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Setelah baca ayat itu, ternyata dari luar ada makhluk bernama setan. Makhluk apa? Makhluk yang namanya setan. Setannya mau datang. Takut apa enggak? Takut apa enggak? Takut apa enggak? Ternyata anak-anak sudah baca doa. Akulah namaku Grandong. Rambutku gondrong, gigiku ompong, kucingku gondrong, katokku boyong. Aku namanya setan. Aku dibolehkan oleh Allah untuk masuk rumah-rumah menggoda orang-orang muslim supaya mereka ikut dengan aku. Takut apa enggak? Takut. Akan aku buktikan. Mau masuk rumahnya siapa ya? Tung 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 t
tung tak tung tung. Wah, ini kok rumahnya siapa? Rumahnya kok jelek sekali, tapi kok halamannya bersih ya? Ternyata yang punya rumah suka kebersihan. Aku tahu, ini rumahnya kakek tua ini. Aku mau masuk rumah kakek-kakek ini ya. Tung 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 tung. Ternyata mau masuk rumahnya kak. Aku mau masuk lewat pintu depan. Kira-kira bisa masuk apa tidak? Bisa masuk apa tidak? Bisa. Bisa. Aku mau masuk lewat pintu depan. Satu. Aku mau masuk rumah kalian ini. Aku mau tidur di dalamnya. Aku mau makan di dalamnya. Satu, dua, tiga. Kok aku gak bisa masuk ya? Kenapa ya kalau rumah pintunya kuat sekali? Wah, jangan-jangan tadi orang-orang yang masuk rumah ini mengucapkan salam, nutup pintunya baca doa. Wah, aku gak bisa masuk pintu ini sebabnya orang-orangnya suka berdoa. Aku akan masuk lewat samping, lewat jendela. Setan gak putus asa, dia mau masuk lewat jendela. Kira-kira bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ternyata tadi si Soleh saat menutup jendela, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nutup jendela, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku bisa nutup jendela pakai doa. Mudah-mudahan setannya gak bisa masuk. Oh, aku akan masuk lewat samping. Mudah-mudahan tadi penghuni sini tidak menutup jendela pakai baca doa. Aku mau ngintip dulu. Ternyata setannya mau ngintip dulu. Wow. Rumahnya mau bersih sekali. Ternyata kakeknya suka baca kebersihan. Ini terdengar apa ini? Ternyata si Soleh sedang baca Al-Qur'an. Si Soleh sedang baca Al-Qur'an. Ternyata rumahnya ada yang suka baca Al-Quran. Aku harus lari, lari. Setannya lari terbunuh. Rumahnya bersih, suka baca Al-Quran. Waduh, gagal maning. Ternyata setannya gak bisa masuk gara-gara orang-orangnya suka baca Al-Quran, suka jaga kebersih. Siapa yang rajin baca Al-Quran? Siapa yang rajin jaga kebersihan? Kalau buang sampah di mana?
Kalau buang sampah di tempat apa? Kalau melihat sampah dibuang kemana? Tempat sampah. Ternyata yang dibenci sama setan adalah kebersihan. Sama apa? Dan yang disukai sama setan adalah tempat yang kotor-kotor. Oke? Maka nanti setelah acara ini, sampahnya jangan sampai ada yang tertinggal, dibuang ke tempat sampah. Ternyata setannya kemudian. Ya, namanya siapa? Lita. 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 Lita kelas berapa? 6. Kelas 6. Lita. Ternyata Allah sudah memberikan tuntunan. Allah menciptakan setan, tetapi setan itu tidak bisa mengganggu, tidak bisa masuk ke rumah kita. Sebabnya rumah kita bagaimana? Pertama apa? Bersih. Pertama, setan tidak suka kebersihan. Yang kedua apa? Kalau masuk rumah apa? Mengucap apa? Salam. Masuk rumah mengucapkan salam. Nutup pintu baca doa. Nutup jendela baca doa. Masuk rumah ucapkan salam. Masuk ke WC baca doa. Kemudian apalagi suka membaca apa? Al-Quran. Suka baca Al-Quran. Yuk semuanya. Kalau semangat tepuk tangan. Yuk kalau semangat duduk rapi. Ya oke, saya kasih hadiah nih. Yuk semuanya ikhlas semuanya. Yuk. Aku. Kurang semangat bareng-bareng. Aku. Kalau semangat ucap bore. Yuk kita ikhlaskan. Aku. Anak. Yang soleh. Subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Menjaga kebersihan, yaitu untuk menjaga alam semesta. Terutama. Oke. Ya, ini kebetulan ini musyawarah nanti adalah dalam rangka musyawarah nanti dan juga bila Muhammadiyah temanya adalah kita adalah menyelamatkan semesta. Karena menyelamatkan semesta yang paling ringan adalah menjaga kebersihan. Menjaga apa? Iya, terutama ini tidak ada sampah yang ditinggal. Oke, kita praktekkan tidak ada sampah yang ditinggal di bawah, nanti dikumpulkan di tempat sampah. Duduk dulu sayang. Ya, duduk dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada Ustaz Bimbo disampaikan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara apabila ada kesalahan mohon maaf. Albi rumah
minta kodilah ini bisa dilihat saja di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.